Pameran kreatif bertajuk Exotic NTT, Flores Beyond Your Imagination, sukses digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pameran ini ditampilkan eksotisnya Labuan Bajo dan Pulau Flores, serta produk ekonomi kreatifnya. Exotic NTT, Flores Beyond Your Imagination, sukses mengajak masyarakat Jakarta untuk berlibur dan menikmati indahnya alam Pulau Flores dan Labuan Bajo. Pameran kreatif yang digelar Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores ini menawarkan potensi wisata di Labuan Bajo dan produk ekonomi kreatifnya. Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo berkesempatan melihat langsung pameran ini dan mencoba sensasi pengalaman canggih di booth virtual reality, augmented reality. Harapannya satu, tentu saja peningkatan kunjungan wisatawan ke wilayah Labuan Bajo Flores, NTT, dan juga kita ingin mengenalkan produk-produk ekonomi kreatif yang ada dari Nusa Tenggara Timur. Kain songke atau kain tenun khas NTT menjadi salah satu produk ekonomi kreatif yang dihadirkan langsung pada pameran ini. Cornelia Mema menjadi salah satu perajin kain songke yang terus produktif di tengah pandemi meski penghasilannya jauh berkurang. Pada pameran seperti ini saya berharap karena saya datang dari jauh-jauh, kebetulan kampung saya juga jauh dari jalan raya. Masa pandemi ini cepat hilang. Terutama kami difasilitasi untuk ikut pameran seperti ini sangat membantu kami untuk memasarkan produk kami lebih luas lagi. Pameran Exotic NTT yang digelar 15 hingga 17 Oktober 2021 juga menampilkan pelaku usaha lokal Labuan Bajo dari jasa penginapan hingga travel agent. Tim Liputan iNews melaporkan.